Sadayana, berburu udang di pantai mah sudah biasa atuh. Tapi kalau berburunya di tengah hutan, lain cerita itu mah. Menantang banget jadinya. Karena hutan yang emak dan kawan-kawan jelajahi kali ini masih sangat jarang dikunjungi manusia. Hutannya masih sangat rimbun oleh semak-semak belukar. Tidak ada akses jalan selain mesti menyusuri arus sungai kecil ini untuk bisa mencapai tujuan. Oke semuanya, hari ini emak mau berburu udang di sungai yang jarang terjamah oleh manusia. Udangnya gede-gede banget, kira-kira ada segede-gede nih. Ukurannya segede-gede gini ukurannya, soalnya saking jarangnya manusia tuh datang ke sini, soalnya tuh jauh banget. Nah sekarang, kenapa kita menyusuri jalan air sini? Soalnya ini adalah satu-satunya jalan menuju lokasi di mana kita akan berburu udang. Nah, sungai kecil yang emak maksud itu lokasinya benar-benar di tengah hutan. Perjalanan ke sana bakal cukup memakan waktu. Untuk nyampe ke sana, itu perjalanan lumayan agak jauh. Mungkin 2 atau 3 jam kita nyampe ke lokasi. Tapi sambil itu, kita healing-healing ya. Ya, kalau perjalanan jauh seperti ini, kita nikmati saja supaya tidak terasa melelahkan. Seperti biasa, perburuan kita kembali dipandu oleh Mang Turman yang sudah sangat berpengalaman berburu di hutan. Jalan menanjak yang terjal seperti ini sudah menjadi tantangan yang mesti siap kita hadapi. Tapi bukan hanya terjal, tanahnya pun cukup licin dan berlumpur karena dekat dengan air terjun. Jadi mesti selalu berpegangan pada batang-batang pohon yang berada dalam jangkauan kita. Nah, saat melewati jalan menurun seperti ini pun sangat penting untuk mencari pegangan ya. Abang, hati-hati Dan. Lukas. Lukas. Mak. Nih. Karena tidak ada pegangan batang yang kokoh, makanya si Mang Turman sampai merosot begitu. Jalan licin ini sepertinya teh karena hujan semalam. Habis hujan kayak ini, Mang. Akhirnya kita nyampe juga di lokasi. Turun. Astagfirullahaladzim. Sadayana, ternyata kita pengen menuju ke lokasi sungai ini nih. Perjalanannya lumayan luar biasa. Hampir nyerosot Mang Turman Dani. Hah, pokoknya mah. Hah. Nih kita semangat. Tuh, airnya lihat. Air yang akan kita susuri ya. Dan jatuh. Nah, sekarang kita akan berburu udang di lokasi sekitaran sini. Sampai ujung sana. Pokoknya mah jauh banget. Menanjak sedikit dari sungai tadi, emak dan kawan-kawan menemukan jejak celeng atau babi hutan. Ini artinya hewan liar itu belum terlalu lama meninggalkan jejaknya di sini. Karena babi hutan adalah hewan liar yang bisa menyerang, jadi kita tetap harus waspada terhadap kedatangannya. Kita lanjut lagi ya berburunya. Lihat tangkapan udang pertama kita besar banget. Tangkapan gak sia-sia. Mana, A? Ma, siapin cendoknya, Ma. Mana, A? Tungguin di belakang, tungguin. Cing. Hah, ada daun? Di belakang daun. Mundur. Tuh. Kena, yang kecil-kecilnya juga kena. Awas, ngajun, Mas. Tuh, lihat. Mana ember, Dan? Ini udangnya. Alhamdulillah, ya Allah, ini anaknya ke bawah, A. Tuh, anaknya juga ke bawah. Tapi anaknya mah lepas aja ya. Tidak terlalu sulit menangkap udang di sungai yang kecil seperti ini. Emak sampai ingat peribahasa, ada udang di balik bakwan. Salah. Maksudnya ada udang di balik batu. Persis. Udang-udang yang kita tangkap di sini pun banyak bersembunyi di balik batu. Ada. Nggak ada. Batu pertama belum berhasil. Coba kita lihat batu yang lain. Umang.
Aduh, berat. Ada. Saking mudahnya mendapatkan udang membuat kita semua terhanyut dalam keseruan. Oh, masih kecil. Tuh, guys. Piting juga ada, guys. Kalau udang-udang yang besar itu tidak terlalu lincah, guys. Berat badannya. Kalau melihat banyaknya udang yang bisa didapat, sepertinya lebih baik kita berpencar supaya bisa membawa hasil tangkapan kita masing-masing. Dapat! Dapat nih. Udah di tangan nih dua. Mantap. Ini. Coba lagi. Wah, jadi dapat dua, Mang. Tiga, guys, tuh. Masih ada tuh. Oh iya, Sadayana. Udang-udang yang kita buru ini termasuk dalam kelompok udang air tawar. Hewan satu ini selain ditemukan di perairan air tawar, seperti sungai dan danau, juga hidup di perairan payau dan asin. Bakso megang sesuatu, kayak hidup, tidak tahu apa, emang agak besar gitu lah. Bogok juga nih, Mama. Emak yakin banget, tadi ada yang gerak-gerak di tangan emak, dak. Apa ya itu? Kenapa, Mak? Hah? Ini apa ini? Pokok lain, anu dia karena aku emak meren, Dan. Aduh, Mak. Yang pesan ke pegang kamar emak meren. Hah? Ini, Mak. Ternyata si kura-kura yang gangguin emak tadi. Kura-kura. Kabur, Mak. Besar. Wah, kita nemu kura-kura. Berarti ini yang barusan kepegang sama emak. Untung tengegel, Bener. Lihat tuh. Kura-kura kan ini kan? Bener kan? Oh, kita dapat kura-kura di sini. Tuh. Lihat tuh belakangnya, batok. Ih, ya An, A. Bukan hanya kepiting, bukan hanya udang, kura-kura pun ada, A. Saking jarang terjamahnya sungai ini, kura-kura pun sampai ada di sini. Tuh, kura-kura. Tapi sayang, kita mah nggak akan bakalan ambil kamu, kura-kura. Kasihan ya, kita lepas aja ya. Soalnya kura-kura dilindungi ya ayah, jadi kita harus melestarikannya supaya cucu anak kita tuh tau. Cucu buyut, bukan cucu anak kita, cucu buyut kita tuh tahu. Ngompol. Bener-bener nggak nyangka dak, di sungai kecil ini ternyata hidup berbagai jenis hewan. Meniloba pisan, Dadah. Nggak terasa nih sudah sore, sepertinya kita harus sudahi perburuan udang hari ini. Udah yuk, pulang yuk. Kalau 3 jam lagi pasti kita dapat seember. Gitu. Mau nginep di sini? Mama nggak mau, ah. Takut sama pulangnya. Sama itu, Pak. Sama babi, bagong. Soalnya perjalanan keluar dari hutan ini butuh waktu sedikitnya 2 jam. Bisa kemalaman nanti sampai kampung terdekat. Alhamdulillah kita udah nyampe di perkebunan terdekat. Oh, pertama pulangnya tuh lah, masih jauh sih ayah. Masih jarak 1 jam setengah lagi. Ya udah, kita bakar di sini aja. Langsung berubah warna tuh. Cepet banget kalau udang mah. Kuning. Oren. Segernya ini udang. Meski udangnya cuma dibakar aja, pasti jaminan rasanya raos pisan. Untung emak bawa bekal sambal kecap dari rumah. Tinggal cocol udangnya deh.
udangnya masih seger banget, jadi rasanya manis. Dan nggak pakai bumbu ya, ada manis-manis. Nggak pakai garam atau apapun. Tahu rasanya lagi capek-capek menyantap udang bakar? Ya cuma emak dan kita-kita yang bisa ngerasain atuh. Ini sama kulitnya, Mang? Iya. Mantap. Mang Kurman lebih suka enak sama kulitnya ya? Kali lagi ya. Dan mamah mau terusin makan heula. Setelah ini masih ada petualangan emak yang gak kalah seru. Jadi jangan kemana-mana ya.